membungkam mulut netizen ya kan nah ini pasti geram lah netizen nih, wow bukannya famir ya cuma ingin membuktikan kepada netizen netizen yang dibilang kontennya konten wah 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 temen -temen juga, wah, wah teman-teman ini tebel ini teman-teman gila ini tebel loh guys ini tebel loh kita lihat nih ya kan ini tebel ini siapa di Indonesia mau gaji segitu eh? ya guys ya kerjanya kita tuh udah harus harus apa direktur gitu direktur pun enggak sampai segitu ya guys ya yang ha gila 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala yang yang malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright Guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali. Bagaimana istilahnya ketika kita bekerja di negara lain gitu kan? Lalu sama orang-orang kita itu ya kita dibilang Eh, enggak mungkin gaji segitu. hoax loh, ya kan? Halu loh, dan lain sebagainya, dicemooh, dan lain sebagainya. Nah, di sini, guys, seorang TKI daripada Indonesia ini, ya kan, membungkam mulut netizen, ya kan? Nah, ini pasti geram lah netizen nih, ketika melihat gajinya seperti ini, ya kan? Ternyata kerja di Malaysia itu bukan kaleng-kaleng, gitu kan? Karena kerja di sana itu juga dihargai, ya kan? Keringat kita gitu. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Ya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi dan teman -teman wabarakatuh. Dengan Mas Farhan. Sehat, Untuk sehat. para sahabat yang baru melihat video Mas Farhan. Jangan lupa bantu support channel Mas Farhan dengan like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke. Okay. Dan yang sudah subscribe, yang mensokong channel Mas Farhan, semoga kalian dimurahkan rezekinya, amin. dimudahkan urusannya, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin, amin ya rabbal, amin. Ya rabbal alamin. Oke, okay, langsung saja para sahabat dan teman-teman di video kali ini. Okay. Mas Farhan mau membahas tentang netizen-netizen yang berkomentar di video Mas Farhan sebelumnya okay. Bahwa dibilang kontennya Mas Farhan kuat Dibilang menyebarkan kuat gitu kan Gak mungkin gajinya segitu, paling gajinya kan cuma 1.200 gitu kan Mana mungkin gitu kan, aku oh. Ya aku apa ya Juga apa ya mungkin aku gak ngasih bukti kan aku di waktu ngelihat komentar-komentar para netizen itu aku sampai kapan ya aku gajian gitu aku ingin membuktikan bukannya aku mau pamir ya biar para netizen netizen hmm. dan para komentar-komentar yang komentar di video Mas Farhan yang kemarin itu saya ada di roomnya Mas Iki Wow dan Mas Iki itu aku buat video di Mas Iki jadi Mas Farhan mau membahas di sini tentang okay. gajinya mas Farhan bukannya mas Farhan mau pamer ya cuma ingin membuktikan bahwa mas Farhan itu gajinya segitu hmm. mas Farhan sampai gak sabar ya kapan mas Farhan mau gajian, kapan mau tutup bulan gitu ya, akhirnya mas Farhan dapat gaji hari ini okay. mas Farhan sudah mencium-cium aroma-aroma wangi ini, tanggal muda ini <laughs> Biasalah Cukainya, kalau ya. kerja Cukainya, pasti tanggal ya, muda tuh gaji Mas Farhan cuma mau ngasih support kepada teman-teman hmm. yang bekerja di Malaysia. Bahwa di Malaysia itu orang toke-toke Malaysia menggaji kita dengan skill kita yang kita punya gitu ya teman-teman. Oke okay. Inilah gaji Mas Farhan selama satu bulan teman-teman. Mas Farhan gak sabar juga ingin membukanya. Ini masih... Wangi-wangi oh, wangi gitu ya, teman-teman. Semoga teman -teman dunia. Wangi. Mas Farhan juga seneng banget ya kalau dapat gaji gitu. Coba lah langsung saja teman-teman. Dan Mas Farhan juga gak penasaran dapat berapa? Aha. Dan juga teman-teman biar juga gak penasaran juga. Betulkah gajinya Mas Farhan seperti itu gitu kan okay, di video sebelumnya? Oke. Okay. Gitu. Oke okay lah kita buka ya Saya penasaran guys Saya penasaran sekali gajinya Katanya nanti itu ada yang sepil ke saya Nanti bakalan naik lagi gaji Apa namanya itu Gaji standarnya ya kan Gaji standarnya Gaji basic Itu bakalan naik lagi katanya Nah itu Itu bisa apa namanya Membahagiakan kepada para pekerja gitu Ketika istilahnya gaji basic itu di Malaysia akan naik Ya kan selama ini kan 1.500 kalau nggak salah. Nah itu akan naik lagi katanya. Waduh mantap eh. ya guys ya. Ini teman-teman, ini ada namanya juga ya. Oh Farhan, ini... mantap. Ada namanya Farhan. Nih, ya, ini ya, oh, ya ini mantap, namanya sih. Farhan ya. Jadi kita buka dulu lah. Ini teman-teman. Masih segel ya. Masih segel. Berapa nggak kira ya. Banyak kayaknya tebel tuh. Dapat berapa? Bim, salah bim. Ya, yeah. woi tebel nah, juga. Ini juga teman-teman ini. Ini kacinya mas Farhan. Woi mantap, mantap. Kira-kira. teman -kira. Teman kita hitung sama-sama ya. Yang ringgitnya. Ini kecil-kecilnya. Dapat. Satu ini, dua tiga yang... berapa tuh? Nah, ini nih. Ini, teman -teman. Yang paling mantap ini nih. sudah dihitung ini. Ya dari sana sudah dihitung, Bukan udah di ini. itu. Jadi kita hitunglah. Wah, Apa juh. ini? Wah. Kita 500, 500 nih kayaknya. Oh, 500, 500. Banyak juga dapatnya mas Farhan ya bulan ini. Wah,nya mas Farhan itu kemarin ada OTI, teman-teman, itu oh, ada, ada apa ya? Sama hari Christmas Mas Farhan nggak cuti di situ jadi oh, gajinya cuti. Oh, itu banyak double. bayarannya jadi inilah waduh wah wah tebel -tebel wah, juga, wah. Teman -teman. ini tebel ini teman-teman gila ini tebel loh guys ini tebel loh kita lihat nih ya kan ini tebel ini tuh tebel nih guys tebel ini kalau 1500 enggak 1200 enggak ini pasti di atas 2.500-an atau 3.000 ini guys, atau bisa menginjak 4.000. Wow, ini real ya, ini real ya, bukan rekayasa. Ini 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 fakta kalau kerja di Malaysia itu bakalan dapat gaji segini minimal 1.500 lah guys. 1.500 tuh kalau kita kali, berarti kan sekitar berapa ya guys ya? Coba kita kalkulator saya kalau matematika tuh kurang gimana gitu ya guys ya kalau 1.500 guys ya dikali 3.500 itu 5.250 ya kan itu UMR-nya atau bisa dikatakan H gaji basicnya itu wah gila gede banget loh 5.250 loh wow ini kalau Mas Farhan berapa nih guys ya penasaran nggak? Waduh, ini ringgit teman-teman. Inilah kajian Mas Farhan. Nih. Wow, bukannya pamir ya cuma ingin membuktikan kepada netizen-netizen yang dibilang kontennya konten hoax. Ini real oh, ya. Oh ya, jadi dibilang itu kan uh, dalam kontennya ataupun dalam berkomentar hoax gitu kan. Nah, ini dibuktikan langsung guys, membungkam mulut netizen. Ha, gitu Bukan kan. Dibuka, ya? Ini ya ada namanya juga ada Mas Farhan, Farhan. jadi kita hitung sama-sama ayolah bang itu bang itu bang waduh satu dua, tiga, empat, lima, enam tujuh delapan sembilan sepuluh teman-teman satu satu dua tiga empat lima 6 7 8, 8 9 10, 10 20. 2000 Entangnya gimana nih? Waduh-waduh-waduh-waduh teman-teman aku. Aduh grogi grogi. Entang hitung duit teman-teman soalnya orang kampung ya, enggak ngitung-ngitung gitu. Aduh. 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 dua ribu dua ribu ya teman-teman dua ribu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh tiga ribu waduh 3000. kita empat ribu nih tembus satu dua tiga empat enggak enggak lima tiga ribu lima ratus ya yang ringgitnya

kalau kita bekerja di Malaysia pakai OT gitu kan overtime gajinya tuh segini guys gajinya segini nih kalau teman-teman tahu bisa lihat nggak gajinya itu adalah 12.316.000 kalau cruise Indonesia guys Sekelas Mas Farhan ya kerja di Malaysia satu bulan gajinya 12 juta. Siapa di Indonesia mau gaji segitu ya guys ya kerjanya kita tuh udah harus harus apa direktur gitu direktur pun nggak sampai segitu ya guys ya yang ha gila 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 kalau kita istilahnya bekerja di Jakarta itu kita emang harus level lebih tinggi dari itu tapi kecuali kalau freelance beda lagi ya kalau freelance tuh beda beda jadi tapi kalau kita bekerja istilahnya jadi uh kerja di konkret di pembangunan dan lain sebagainya itu nggak nggak segitu guys ya maksimal nih kalau kita hitung hitung ya kan ini mas Farhan kan 2 juta ya dua dua apa 12 juta tapi kalau di sini kita harian aja tukang itu sekitar 150.000 kalau di sini ya guys ya sehari 150 kali 30 lah kalau kita OT gitu kan itu 4 juta setengah gitu guys ya sedangkan kalau uh, sekelas kayak di atasnya tukang itu apa mandor apa apa gitu kan kan 250 lagi sarannya nah itu dikali anggaplah 30 itu 7 juta 500 itu aja udah banyak gitu ya guys ya Nah kalau kita tengok guys ya gajinya Mas Farhan itu adalah 12 juta lebih Wow Wow keren 3519 500... ringgit teman-teman. Wow. Oke, ya, Mas Farhan. Mantap. 3, 519 ringgit ya. Banyak ah, ya. Haji TKI di Malaysia, Mas Farhan di sini bekerja sebagai asisten chef teman-teman di bagian restoran. Oh asisten chef. Wow. Kerja restoran di sini kalau UMR-nya itu sekitar 2 juta, tapi kalau untuk uh, apa namanya? lebih ke bantu-bantuin masak dan lain sebagainya itu bisa sampai 2,5 sampai 3 juta. Tergantung daripada pengalaman kita dan juga tergantung restorannya juga kalau di sini guys. Tapi kalau yang biasa restoran-restoran biasa itu sudah UMR cukup gitu ya guys ya 2 juta setengah ya kan kadang cuma 1.8, 1.7 itu juga masih masuk kalau di sini ya guys ya Parhan gajinya seginilah teman-teman sembilan 619 ringgit 19 belas wow. ringgit inilah kaki Mas Farhan bukannya pamir biar teman-teman semuanya tahu tidak dibilang konten huwak tapi Mas Farhan bersyukur banget dapat segaji gini teman-teman oh, betul Soalnya lah sangat-sangat bersyukur kalau dipikir-pikir kalau kerja di kampung mana mungkin dapat Iyalah. segini ya teman-teman 12 juta kalau dirupiahkan coba kita rupiahkan ya udah bang 12 jutaan 3.500 19 ringgit. Enggak dikalinya berapa dia? 3500 atau Ah, ini teman-teman. Dapatnya kalau cross ringgit ke Oh, Malaysia. yang sekarang. Oke. Okay. 11 juta. Oke. Okay. Juta 800. 800. Sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu teman-teman. Oke, okay. oh, ini... itu terus yang uh, sesuai yang ada di Google ya. Kalau krus yang istilahnya tukar itu kan tiga ribu lima ratus. lewat. Mas salah. Farhan, bilik sudah dikasih, Udah kamar biasa. sudah dikasih, oh, makan juga dikasih. Jadi, wow. ini duitnya bersih, teman-teman. Bersih. Nah, wow. Bukan duit doktor. ada juga yang nggak percaya, kan? Nanti kan itu kotor lagi mau bayar up baru baru aja saya mau bilang ya kotor ya kan 12 juta tapi kotor tapi enggak ternyata kerja di Malaysia tuh begini ternyata guys kita itu rumah udah dikasih terus juga istilahnya makan dikasih waduh berarti untuk biaya hidup aja ya kayak belanja-belanja bulanan gitu mungkin apa namanya lebih ke style gitu kan baju apa gitu kan mau bayar apa ya mau bayar kontrakan, mau bayar kamar gitu kan kalau di Indonesia itu uh, kontrakan gitu teman-teman. Betul betul. Tapi ini Mas Farhan sudah real ya teman-teman, sudah bersih. Mas Farhan kamarnya ini dikasih sama bos. Alhamdulillah Mas Farhan wow. dikasih dengan kamar free, makan juga gratis di sini. Wow, fasilitasnya gratis teman-teman. Jadi buat teman-teman para TKI intinya dimanapun kalian berada tanamkan dalam hatimu itu untuk jujur dan bekerja disiplin. Betul. Ikuti aturan yang berada ikut kerja betul betul sekali ya, teman itu. Teman. Ikut aturan Harus itu. yang berada di bekerja itu. Jangan ikut dengan <tik> pikirannya, teman-teman. Dengan pikirannya teman -teman sendiri. itu bisa disayang sama bos gitu kan kalau ikut apa kata dia gitu ya, teman-teman. Jadi, kita itu di sini teman-teman apa ya? sesuai lah dengan kerja dengan keringat kita yang dikeluarkan dengan gaji segini ya teman-teman. Iyalah. Oke okay, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya teman-teman. Alright ya, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Ternyata gaji kerja di Malaysia itu sangat-sangat menggiurkan, sangat-sangat membuat kita itu wow takjub ya dan itulah kerja keras yang dihargai ketika kita di negara orang kerja keras kita tuh dihargai guys ya sama kayak saya dulu ketika di Arab Saudi gaji dalam satu minggu itu ya sekitar 1500 ya guys ya Nah itu kalau kita bawa jemaah gitu kan Tapi kalau kerja istilahnya Uh, di hotel, nah itu gaji hariannya itu sekitar uh, 80 ringgit eh 80 real sampai ke 150 real dalam sehari. Tapi kalau kita istilahnya kerja kayak bantu-bantuin dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu beda lagi guys ya kayak dorong kereta apa namanya itu kursi roda itu beda lagi dan satu kali dorong itu tidak memakan waktu lama sekitar 3 jam untuk umroh itu itu sekitar 300 ringgit jadi kalau kita giat dalam sehari itu bisa dapat satu orang aja untuk didorong nah itu kita bisa panen gitu guys ya dan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia sana kerja menjadi chef, menjadi kuli bangunan dan lain sebagainya di sana juga tidak kalah ternyata gajinya gitu guys bisa sampai 12 juta dalam sebulan gila sih asli gila banget dan tetap ya guys ya semangat untuk bekerja karena bekerja itu adalah ibadah semakin banyak kita bekerja ya pasti pahala kita akan semakin banyak intinya kalau kita bekerja niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan hati yang jujur dan ikhlas dan juga ya guys ya jangan sampai kita itu korupsi waktu ketika kita bekerja karena kenapa di situ juga menjadi keberkahan nilai berkah itu sendiri terhadap uang ataupun gaji yang kita dapat seperti itu guys ya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit untuk terima kasih mas Farhan sudah sharing kepada kita tentang gaji di Malaysia di tahun 2024 ini ya kan support terus mas Farhan guys dengan like share komen, dan subscribe. Linknya saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman wajib deh istilahnya subscribe ya kan. Terus berkunjung ke ke videonya Mas Farhan karena Mas Farhan ini adalah pemula ya guys ya jadi perlu kita support agar supaya videonya menarik dan bagus ya kan nah oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh